Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube CTV Madura dan nyalakan loncengnya. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan Madura menghimbau agar warga yang hendak berkurban harus dengan hewan yang sehat dan tidak bergejala PMK. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan Madura menghimbau masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih hewan ternak yang akan digunakan sebagai kurban, mengingat wabah penyakit mulut dan kuku yang masih mewabah. Menurut Mawardi, Menteri Agama sudah mengeluarkan surat edaran tentang ketentuan hewan kurban yang boleh dikurbankan saat Idul Adha, di mana syarat hewan kurban diantaranya harus sehat, cukup umur, dan tidak cacat. Kemudian yang menjadi perhatian, bahwa hewan yang dijadikan kurban nanti ini harus terbebas dari gejala wabah PMK. Hal tersebut sudah ditegaskan di dalam surat edaran nomor 10 tahun 2022. Yang hewan yang mau dijadikan kurban nanti terbebas dari gejala klinis PMK. Seperti apa gejalanya? Misalkan seperti lesi atau terlihat lemas, sapi tidak bisa berdiri, mengeluarkan air liur, terus kemudian bibirnya itu ada semacam, kalau di orang itu ada sari awan begitu ya. Ya jenis-jenis penyakit PMK itu tidak boleh dijadikan hewan kurban. Tidak boleh. Ini tegas disampaikan dalam SE nomor 10 tahun 2022 ini. Termasuk misalkan meskipun tidak PMK, sapi ada cacat seperti buta, terus kemudian tanduknya patah, terus kemudian ekornya putus misalkan, atau cedera yang lain yang menurut kategori hewan ini tidak sehat atau cacat. Ini tidak boleh dijadikan kurban. Terus kemudian yang ketiga, dari ketentuan SE nomor 10 ini, bahwa diutamakan ini penyembelihannya nanti di rumah potong hewan, di RPH. Selain itu, warga juga dihimbau agar penyembelihan hewan kurban harus sesuai dengan syariat Islam dan diutamakan dilakukan di rumah potong hewan. Hanif Tanzil, CTV.